Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita grebek Mes Burok Dwi Lestari Nada di Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, guys. Dan di sini kita mau review satu persatu burok dan armada-armadanya, guys. Okay, langsung saja kita masuk ke dalam, guys. Oke, dan di sini ada selaku pimpinan Burok Dwi Lestari Nada, guys, bersama siapa? Atomi. Atomi. Oh iya, berdirinya Burok Dwi Lestari Nada itu di tahun berapa sih, Mas? Di tahun kemarin 2022. Oh. Dan di sini ada Putri Ayunya, guys, cantik banget. Garapannya siapa sih, Mas? Ini Putri Ayunya, Mas? Nah, garapannya pengrajin ada, Mas, lah. Iya. Ada namanya nggak, Mas, ini, Mas, Putri Ayunya, Mas? Ada, cuman namanya ya, yang tahu cuman saya aja, Mas, lah, khusus itu dong. Oh, privasi, ya? Iya. Ini bisa kedip nggak, Mas? Bisa. Ini sistem mahal, dong. Sama, kan, nggak ayur. Guys, dan ini bisa kedip, guys. Yang ini kepala sayap apa, Mas, warna apa? Kalau yang ini sayap hijau, warna hijau, guys. Yang ini dan yang ini warna merah, ya, Mas? Betul. Ngomong dulu dong. Kok tahu enggak itu? Iya, di dalam. Oh ya, mau sekalian mau ini, guys, mau review-review armada dan gotongannya Burok Dwi Lestari Nada, guys. Di mana, A? Di belakang. Ayo, guys, langsung masuk dalam. Ditom, mana ditom? Bebas, mana ditom? Dan ini ada apa ini, A? Ini jatayu. Penting juga ini. Jatayu ini garapannya siapa sih, ya? Itu dari Indramayu. Dari Indramayu, guys, produk Indramayu ada jatayu. Dan ini ada apa? Raja Wali. Raja Wali garapan dari orang Pabuaran. Orang Pabuaran, guys. Ini garapan dari sininya. Yang lainnya mana lagi, ah? Ini ada. Sini, guys, masuk. Dan yang ini ada singa kembar garapan. Garapan sini. Masuk udara mana dong? Kucing paling. Dan ini yang laki-lakinya kayaknya, ya. Oh, yang ini cewek, yang, ya. Yang ini cowok. Kalau yang ini cewek, ya. Cowok. Oh, yang cowok. Yang ini cewek. Yang ini cewek, guys. Ini ada apa lagi, ya? Satunya ini kuda. Ini kuda poni. Kuda poni, ada kuda poni, guys. Pedang, cok. Ini garapan siapa sih, A? Ini garapan dari sini semua, kalau yang ini mah produk Pabuaran ini, guys. Berarti punya gotongan berapa sih, A? Punya gotongan 6. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, aset lagi ya di situ, ya? Di kamar satunya. Dan ini juga ada boneka Pasifik, guys. Ada 2 pasang boneka Pasifik. Garapan siapa sih, A, ini, A? Garapan dari sini juga. Produk Pabuaran lagi, guys. Dan di sini ada gudang lagi, guys. Ya, sini, Mas. Di sini ada naga, ya. Ah. Naga, guys. Kita harapan siapa lagi? Harapan dari sini lagi. Produk Pabuaran, ya. Dan ini sayap buruknya, guys. Ini
Ekor. Ekor sayap merah itu. Ekor sayap merah yang ini, guys. Ini karapan siapa? Pak Buaran. Selamat datang, selamat datang. Selamat, selamat gue. Dan yang ini sayap hijau. Sayap warna hijau. Ini ada dua pasangnya, guys. Sayapnya ada warna merah dan juga warna hijau. Jadi ambil aja mah, barangkali mau tahu. Nah, diangkat. Ini sayap merah. Produk Pabuaran. Sayap Burok Putri Ayu. Dan ini ada badan buruk, guys. Ada dua kerangka ya. Dan ini satu warna apa ini, A? Warna itu buat warna hijau. Sayap hijau. Buat warna hijau. Dan yang ini buat kerangka yang warna merah ya. Betul. Mas. Oh iya, rawannya mana, Mas? Rawannya lagi ini di sana, gudang satunya. Maaf ya, guys, dikarenakan disimpannya ada dua gudang. Jadi nggak sempet nge-review kepala Rahwana. Ada apa, Mas, Tom? Bisa dibuka kalau ya, kan dibuka angin enak sih. Dan ini ada ini, guys, leak Bali ya, Kak? Iya, leak Bali. Leak Bali kursus buat ini perwayangan Rahwana ya. Buat ini itu apa sih? Openingan, pembukaan. Buat penarian perahu layar. Oh, buat berarti buat tarian ini ya? Iya, tarian leak ada lagi. Assalamualaikum. Oke, guys, sekian dan terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lebih buka muka. Ayo lu sana, tidak kayak ini kan. Tangan tali ini cuma, tali ini cina.